Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Dan kali ini nih ya, kan kita udah ada ya, udah saya bikin dan akan saya coba ya, tuh, sebuah antena folded koaksial ya, atau yang biasa apa kita bilang itu full basoka. Nah ini dikhususkan untuk 40 meteran ya om. Nih, oke, simple aja sih. Nah ini akan coba kita pasang dulu om, dan nanti di ujung sana. Karena udah saya matikan ya untuk penyesuaian SWR ya. Untuk penyesuaian SWR di sana, nanti di ujungnya itu dilipat-lipat aja. Gitu. Ya kayak nyeting antena inilah, wire dipole gitu. Nanti kita kasih lihat, dan sekarang kita akan dirikan terlebih dahulu ini antena. Oke. Oke ya, om. Nah, di sini ya untuk yang ujungnya ya. Dan untuk penyesuaian SWR-nya ya tinggal dilipat seperti ini aja, om. Ya. Nah, misalkan terlalu di bawah ya SWR-nya, itu bisa dilipat lebih panjang lagi. Gitu. Oke. Kita ikat dulu ya. Nah, oke om. Ya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ya agak interfit ya. Ya kurang lebih bentuknya seperti ini om. Nah jadi sedikit catatan ya, sedikit catatan untuk sudut kemiringan itu sangat berpengaruh ke SWR-nya juga. Nah jadi saran saya. Kalau bisa itu memang matchingkan terlebih dahulu di posisi yang akan kita pasang om, di posisi yang akan kita pasang, begitu ya. Itu hanya saran gitu. Soalnya kalau kita misalkan turunkan ya sebelahnya aja gitu, itu SWR bakalan berubah gitu. Nah ini udah saya set ya, alhamdulillah SWR ya paling gede itu 1,2 lah di frekuensi yang saya inginkan. Oke, untuk skemanya di akhir video aja ya om ya. Untuk skemanya saya simpan di akhir video. Nah, silahkan skip, dan abis ini saya akan tes dulu, kasih lihat tes dulu untuk SWR, abis itu tes receive dan tes transmit. Oke, kita skip terlebih dahulu. Oke, langsung kita hidupin. Kita cek SWR dahulu ya. Ya, di frekuensi 21. Oke ya om, SWR-nya oke. Kita cek. Segala kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Dijumpa mengirikan dari tiga sore dulu ya. Mulai sepi. Oke, 1,2-an. Kita cek paling atas.
1,1 lebih ya, 1,2 lah. Waktu frekuensi 7,2. Oke. Di 7,45 ya. 1,2. Boleh lah. Waduh, masuk bang kata dia. Oke, coba dulu. Repot om, habis naikkan antena baru ini om. Gitu, bagaimana diterimanya menggunakan folder koaksial nih? Gitu, minta direpot Yankee berapa sepan, Alpha berapa India, Yankee jari saya pendaftar Juliet November ganti. Masih di semanusiawi seputaran kita tunggu Yenki capi September tadi November Yenki berapa saya pernah contoh berdia Yenki Yenki berapa saya Yenki cari depan depan November pada mulai sebelum kemarin semua di belakang anda di report dulu nanti. Oh audio ya manusiawi gitu di atasnya manusia nih. Gitu, hak layaknya penyiar BBC ganti. Bukan saya yang ngomongnya ganti. Enggak, saya yang ngomongnya. Begitu, halonya dapat, mic-nya dapat, cheese-nya pun juga dapat. Begitu, ganti. Oke, lagi dari sependeritaan. Sudah November, lagi aku sudah kena program media. Aku ngomongnya pelan-pelan sekali, om-om-om tegur ya. Udah ketemu nih, pendang si depannya nih. Gitu kalau impedansi yang gak cocok di modul yang berat. Nah kalingan nih lagi ngomong gini jauhnya jatuh 2, 3, 4 paling gitu aja. Oke okay, YC 7 DPM silakan standby. Kita sebut lagi di belakang om dulu ya. Om sore bersama Bro Kegi Bro saya pendapat kamu ini yang belakang ganti. Oke Charlie Delta India cek radio di Ketarang. Nah udah betul cara masuk nih. Bagus nih. Area 7 atau call area. Mumpung ada yang ibu tas kalian ngetes antena. Ada pada call area 7. Kami persilakan untuk berpartisipasi pada kegiatan di kota Juliet November Delta Juliet November Delta Juliet November Delta Juliet November. Thank you.
uniform November. Ada terjadi berapa korban uniform November? Ini ya. Pontianak, Yankee Charlie 7 Delta Juliet November. Again, Yankee Charlie 7 Delta Juliet November. Selamat beribadah ya. 73, bye bye. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh. Sudah perlu di Yankee Charlie 7 Delta Juliet November 59 ada di Benteng Matana Gorontalo. Terima dulu, saya pasang gipernya dulu, Om Koko Gendi. Oke. Okay.